Kebakaran kembali melanda Kampung Adat Gurusina yang merupakan salah satu destinasi wisata di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dari total 32 unit rumah adat Gurusina, 26 unit rumah adat ludes terbakar pada Senin sore. Kebakaran di Kampung Adat Gurusina, Ngada, NTT terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah pada Senin sore. Kobaran api terlihat besar disertai dengan kepulan asap yang membubung ke langit. Warga setempat tampaknya panik dan berjibaku memadamkan api yang menyebar dengan cepat. Kesulitan akses transportasi menyebabkan mobil pemadam kebakaran lambat tiba di lokasi. Kampung Adat Gurusina terletak di Desa Watu Manu, sekitar 21 km dari Bajawa, yang merupakan pusat ibu kota Ngada. Api sudah bisa mendung. Api sudah bisa mendung.